Halo, selamat siang bosku. Nah, ini kali ini saya mau review antena buatan Om Joko yang wajan ya. Dan ini grid Catherine buatan saya dulu. Dan ini BTS sekitar 1,5 kilo di balik bukit itu ya. Nah, di balik bukitnya ini. Nih. Ya, lihat antenanya. Yang grid Catherine pakai dua kabel, yang wajan cuma satu kabel ya. Ini saya pakai modem E3372. Yuk kita coba lihat modemnya. Nah, ini kabel yang Catherine dua, ada dua port. Ini port antena satu, yang satu di bawahnya kelihatan ya, bawah sini kayak ketutupan ini. Dan ini sekarang saya pakai antena wajan Om Joko, pakai pigtail ganda ya ke E3372. Ini STB Open WRT dan access point di dalam rumah ya. Pakai ZTE F607L dual band yang ada 5 GHz-nya. Nah, kita coba lihat WiFi manager-nya. Nah, kita coba lock 1800. Nah, 1800 dapat segini. Lanjut-lanjut speed test. Nah, lumayan 1800 dapat ya 20 Mbps-an lah ini. Hampir sama pakai grid Catherine ya, yang 30 rusuk. Hornya diganti Catherine itu. Nah, ini hasil frekuensi 1800. Kita coba ke 2100. Nah, 2100 lumayan nih, bagus nih. SCNet mau sampai ya 15-an lah tadi ya. Lanjut ke speed test. B1 di kampung itu wah istimewa. Soalnya pengguna SL di sini tuh sedikit, kebanyakan Telkomsel. Dan WiFi desa itu udah sampai lah. Tapi ya itu lumayan biaya pasangnya. Kalau saya mending ini Open WRT aja lah. Ini speed lumayan 47 Mbps dapatnya, uploadnya juga lumayan. Ini saya review pakai E3372 ya. Mungkin minggu depan kalau pas pulang kampung lagi saya pakai modem rakitan lah sekalian. Yuk coba ke 900 dapat gak ya? Frekuensi 900. Oh, dan ternyata 900 nggak ada. Mungkin mati ini. Dulu ada nih. Minta sekarang kok nggak dapet. Nah, ini saya biasa pakai auto biasanya. Soalnya frekuensi B1 itu kalau malam pasti hilang. Kalau hilang biar pindah ke B3-nya. Ya, kira-kira beginilah antena Om Joko, sangat rekomendasi banget untuk dibeli ya. Nah, sekian dan terima kasih.